3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hasyam Kawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ifadah, Cangkring Lenteng Sumenep. Terkait dengan suksesi kepemimpinan Indonesia yang akan datang, saya menyatakan berdasar istikharah yang sudah saya lakukan dan juga ijtihad politik yang sudah saya lakukan, maka dengan ini saya mendukung pasangan calon nomor 1 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan alasan 1, bahwa mereka berdua dari sisi keagamaan memiliki keagamaan yang jelas, apalagi beliau berdua mendukung Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Oleh karena itu, umat Islam yang sama dengan saya mendukung Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk tetap bisa berjalan secara baik di Indonesia, mari kita dukung paslon nomor 1. Alasan yang kedua, pasangan nomor 1 Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah kiai dari Nahdlatul Ulama, kiainya para ulama, pimpinan para ulama. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam untuk tidak mendukung beliau dalam rangka mengokohkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dua tokoh ini adalah tokoh yang amanah. Kita sudah melihat kinerja beliau baik sebagai presiden maupun sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang amanah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, inna khaira man istajartal qawiyul amin, bahwa orang yang baik untuk kita pekerjakan, diberi tugas adalah orang yang memiliki kekuatan fisik, mental dan lain sebagainya, dan juga amanah di dalam melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dukung paslon nomor 1 yang tidak berani untuk segera mengambil keputusan. Putuskan untuk segera mendukung paslon nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.